Soalan yang ketiga. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bermazhab? Bolehkah kalau seseorang tu berkata yang dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab? Ala umur dunia wa din, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatika wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Astaghfirullahal 'azhim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari ini ada hari yang ke-18 kita berada dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan alhamdulillah banyak keberkatan, kerahmatan dan juga keampunan yang dapat kita raih. Dan seterusnya kita dapat mengejar yang dipanggil apa ni, takwa insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini saya cuba menjawab sedaya upaya saya dengan soalan yang telah dikemukakan. Ada 5 soalan. Baik, soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita solat isyak berjamaah. Okay. Solat isyak berjamaah. Pada rakaat yang kedua. Selepas tahiyat awal. Semasa imam bangun untuk rakaat yang ketiga, makmum secara tak sengaja memberi salam. Nah, itu dia. Imam di rakaat ketiga, dia makmum tak sengaja, tak terlupa tu bagi salam. Tetapi selepas makmum sedar yang dia masih di rakaat kedua, lalu makmum terus berdiri mengikut imam sehingga habis. Jadi dia teringat dia terus berdiri naik rakaat ketiga. Adakah solat, adakah sah solat makmum tersebut? Dan tak perlu untuk dia gantikan soalan itu. Dan adakah makmum dikira mufarakah? Baik. Jadi jawapan yang dekat sini daripada soalan yang pertama ni tadi. Jadi kalau makmum tak sengaja dan dia sedar di rakaat kedua dan dia belum bangun keluar bersemayam bercakap ke apa, dia terus dia bangkit terus dia berdiri pada rakaat yang ketiga, kan? Jadi dia tak perlu ganti apa-apa rakaat dan juga tak perlu ada mufarakah kat situ. Okey, mufarakah pun dia terus bangkit je, bukan mufarakah. Dia tu bangkit, tu rakaat yang ketiga. Kecuali dia dah bagi salam, dia dah keluar, dia pergi bercakap sana sini, apa semua. Itu dah terbatal lah, kena buat lain lah. Itu sahaja, wallah alam. Mohon pencerahan, selesai. Ustaz, ini soalan kedua. Jika kita memberi komen yang tidak betul di media sosial, contohnya WhatsApp, WhatsApp ke WhatsApp ke Facebook dan sebagainya, dan selepas tu baru kita sedar komen kita tu boleh mencetuskan fitnah. Bagaimana cara untuk kita bertaubat? Baik. Dia kalau kita komen yang kita buat itu berkaitan dengan orang. Jadi kalau tak berkaitan dengan satu, kalau tak berkaitan dengan siapa-siapa, kita tulis. Jadi kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Taala. Kan? Kita bertaubat, minta ampun, istighfar. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Tetapi kalau fitnah yang kita buat itu berkaitan dengan diri seseorang, maka pertama sekali kena minta ampun, maaf balik, ataupun kita WhatsApp balik ke, kita balas balik fitnah kita semua dan beritahu pada semua masyarakat saya telah fitnah dan sebagainya. Lepas tu baru kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekadar kita minta ampun dengan Allah tapi dengan ampunnya diri yang kita fitnah dia zina ke apa dan sebagainya,
dan memalukan dia, maka tak terlepas lagi kita kena jumpa dengan empunya diri. Itu syarat yang keempat. Okey. Tiga syarat, menyesal, tak buat lagi, bertobat. Tapi yang keempatnya, kena jumpa Tuhan punya diri. Kita minta halal ke, kalau benda kita minta ampun ke, kalau kita fitnah dia. Tapi kalau dia dah meninggal dunia, kita kena pergilah ke kubur dia, minta ampun ataupun jumpa waris-waris dia. Itu je cara dia. Allah alam. Baik. Soalan yang ketiga. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bermazhab? Boleh ke kalau seseorang tu berkata yang dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab? Hamba Allah. Okay. Baik. Jadi kalau bagi diri saya, kalau kata hukum bermazhab ni, bagi diri saya lah, yang orang kata yang tak erti ni, kerana kita bermazhab ni, wajiblah bagi kita. Kena ada panduan. Kan? Sebab kita dalam hidup ni kena ada panduan untuk kita ikut. Jadi siapakah panduan kita? Iaitu alim ulama. Okay? Kita ikut. Jadi mazhab kita yang apa orang kata, mazhab ada 4 mazhab. Tapi kalau ikut mazhab tu ada 13 mazhab. Tapi yang betul-betul mazhab yang terkenal sampai kepada hari ini, iaitu ada 4 mazhab itulah. Okey. Satu dipanggil mazhab Hanafi. Okey. Mazhab Hanafi ataupun dipanggil Imam Abu Hanifah, atau nama dia An-Nu'man bin Thabit. Yang dikenali dengan apa, mazhab Hanafi. Tahun 80 Hijrah. Tahun dia punya apa, masa dia. Dan yang keduanya Imam ataupun dipanggil Imam Malik bin Anas ataupun dipanggil mazhab Maliki, ni tahun 94 Hijrah. Dan yang ketiga Imam Abu Abdullah bin Idris bin Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, tahun 150 Hijrah. Ini yang di Malaysia kita majoritinya mazhab ni lah. Dan yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali, dia kemudian sikit pada Imam Syafi'i, 164 Hijrah. Jadi bila tanya soalan saya apa hukumnya, jadi kalau kita sebagai awam ni, wajiblah kita follow yang mana satu. Jadi kalau kita di Malaysia ni, kan, kita di Malaysia ni, sahabat-sahabat sekalian yang bertanya soalan, kan, kita ni bukannya apa orang kata mujtahid ke. Kita bukan mujtahid. Kita ni muqallid. Kita ni muqallid pada mazhab Syafi'i. Mazhab ni makna apa? Mazhab ni makna jalan, kan? Ikutan. Jadi kita mengikut mazhab Syafi'i pun, Imam Syafi'i, dia berpandukan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Okay? Sebab itu kita, dalam kita nak referen ataupun sumber rujukan, kita ada 4. Al-Quran, satu. Ya? Kalau benda tu dah ada dalam Al-Quran, dah zahir, dah qat'i dalam Quran, maka tidak perlu lagi kita rujuk ke hadis. Tetapi apabila tiada benda tu dalam Al-Quran, sebab itu kita rujuk pada hadis baginda Nabi SAW. Ya? Hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan untuk menghujah sesuatu hukum. Okay? Jadi apabila dalam hadis tak ada, maka pada ketika itu pergi yang ketiga, dipanggil ijma' ulama. Ijma' ulama ini termasuklah dalam 4 mazhab ni. Jadi masing-masing 4 mazhab ni berijtihad dengan ilmu yang kepakaran yang mereka ada, memahami apa isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis, maka keluarlah berbagai-bagai fatwa di kalangan mereka. Jadi kita di Malaysia berpandukan majoriti pada mazhab Syafi'i. Okay? Dan juga lepas itu bila ijma', pergi pula satu lagi qiyas. Nah, itu pun juga sumber rujukan kita. Jadi ulama-ulama berbincang untuk mengeluarkan qiyas suatu hukum. Kalau di dalam Al-Quran, contohlah saya bagi, berkaitan dengan mencampakkan diri dalam kebinasaan.
Contoh ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan berkaitan dengan kisah ini, sebenarnya zaman ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana sahabat sibuk dengan ketika sahabat berada dalam peperangan kan, tiba-tiba berfikir sibuk dalam di jalan Allah, fikir nak balik ke kampung mereka nak menguruskan tanaman dan sebagainya, maka turun ayat ini memperingatkan dan jangan kamu leka ketika berada jalan Allah Subhanahu taala, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi sahabat-sahabat dikiaskan daripada situ, maka hari ini contohnya kita sekarang ini tengah musim COVID-19. Apabila kita beritahu mengikut apa SOP yang telah ditetapkan, contohnya kita pakai apa ni pelitup muka ataupun penutup muka ketika keluar dan sebagainya, berbagai-bagai SOP. Jadi bila telah diberikan kepada kita, maka pada ketika itu kita kena follow, kita kena ikut. Jadi bila kita tidak ikut dekat situ, seolah-olah kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Jadi ayat ini pun boleh kita kiaskan juga, walaupun cerita itu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi boleh dikaitkan juga dengan ini. Jangan kita campakkan diri kita dalam kebinasaan, keluar dengan keadaan wabak yang sedang melanda dengan tidak memakai pelitup ataupun penutup muka. Lebih kurang macam itu. Jadi sebab itu kembali balik tadi, kalau bagi saya personally-nya wajiblah kita, sebab kita ni bukannya mujtahid, bukannya ulama kan. Kita pun sendiri tafsir Quran pun tak pandai, apa pun tidak. Jadi kita dah ada dah benda di depan kita. Jadi kita ni jadi sebagai pengikut kan, bukan mujtahid kan. Kita pengikut mazhab Syafi'i. Jadi telah diatur semua dengan alim ulama dah beritahu kita. Kita ikut sajalah. Okey. Lepas tu dia tanya soalan kedua, bolehkah kalau seorang itu berkata yang dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab? Payahlah macam tu. Kan? Sebab mazhab-mazhab ni dia berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bila kita follow dia, dia follow sahabat. Sahabat follow Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh dalam situ. Maknanya kita hidup sebagai memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, kita kena ikut mereka-mereka yang telah berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut sama ada tabi'in sampai pada sahabat dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik. Soalan yang keempat. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah dia Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Dia tanya. Jadi sebelum saya kaji-kaji tengok, ya. Soalan pertama dia ada dua soalan kat situ. Bila dia tanya siapakah dia Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Jadi bila kaji tengok, Syekh Abdul Wahab ini bin Abdul Rahman bin Rustam ini, dia termasuk daripada puak Khawarij. Dia pengikut Abdullah bin Wahbi. Abdullah bin Wahbi ini pada tahun 38 Hijrah. Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi. Ini pengasas Al-Khawarij. Al-Khawarij ini apa dia? Al-Khawarij ini golongan yang terkeluar. Mana Al-Khawarij ini daripada kharaja, mana khawarij dia terkeluar daripada apa kisah ni, pada mulanya mereka ni menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang telah kemudian tu kan, selepas Khalifah Uthman dibunuh tu, betul Sayyidina Ali. Jadi pada ketika itu puak-puak khawarij ini menyokong Sayyidina Ali, dan kemudian tu mereka menolak Sayyidina Ali. Ini dipanggil puak Khawarij. Jadi
Dan pengasasnya Al-Khawarij ini Abdullah bin Wahbi Ar-Rasibi. Okay. Tarikh dia meninggal 38 Hijrah. Jadi Syekh Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum ini ialah pengikut pengikut Syekh Abdullah Al-Wahbi inilah, Al-Khawarij ini. Okay. Dan dia pula meninggal ataupun wafat dia pada tahun 211 Hijrah. Itu berkaitan dengan persoalan yang ditanya, siapakah dia Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Kalau cerita pasal Khawarij ini panjanglah cerita dia, saya pendek cerita dia. Dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ini yang Syekh Muhammad Abdul Wahab yang berasal daripada Najd, ya, yang dikatakan pengasas, pengasas apa ni, fahaman Wahabi. Dia inilah pengasas. Nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Bapa dia nama Abdul Wahab. Jadi kalau kita nak kaji dia punya susu galur cerita fahaman Wahabi ini, panjanglah cerita dia. Jadi tuan yang bertanya, elok datang jumpa saya, nanti saya terangkan panjang lebar macam mana punca fahaman Wahabi. Dia satu fahaman, okey. Kalau di Mekah Madinah banyak ini fahaman, tapi untuk pengetahuan sahabat-sahabat, di Mekah dan Madinah dan seluruh Saudi kebanyakannya bermazhab Hambali. Okey, itu dia. Dia bermazhab Hambali. Jadi di soalan dia kata di sini, di antara kedua tokoh ini siapa sebenarnya yang mengasas fahaman Wahabi? Itu saya sebut tadi. Yang mengasas fahaman Wahabi ialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Okey. Itu dia. Saya yang keliru. Okey, jadi bagi kita, saya dah sebut tadi, kita ikutlah mazhab Syafi'i kan, kita di Malaysia ni majoriti kita jangan ikut fahaman itu. Kan? Lebih-lebih lagi kita di Johor ni. Okey. Baik. Soalan yang kelima. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harap Ustaz sihat. Alhamdulillah. Saya ada persoalan tentang definisi syaitan. Adakah syaitan itu merupakan satu jisim ataupun merujuk pada suatu sifat atau perangai yang diciptakan Allah? Kerana ada juga manusia yang bersifat seperti syaitan. Mohon pencerahan Ustaz. Allah PBC. Ya. Dia sebenarnya syaitan tu sebenarnya dia bukan jisim tu, dia tu apa, dia tu jenis sifat. Sebab itu dia jin, dia ada syaitan di kalangan jin. Jadi bila syaitan di kalangan jin, ya, bila syaitan iblis tu dia satu je. Okey. Iblis untuk pengetahuan itulah dia asal dia bernama Azazil. Okey, asal dia nama Azazil, dia guru pada malaikat, tetapi apabila dia enggan menuruti perintah Allah Subhanahu Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Adam, Allah Taala perintahkan untuk hormati ciptaan Allah iaitu Adam. Sujud dengan makna bil hurmah. Bukan sujud lil ibadah. Okay. Ketika Allah Taala perintah, "Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Itu dia. Ketika mana Allah Subhanahu Taala perintahkan, "Idz qala rabbuka lil malaikati asma malaikat usjudu li Adam, sujudlah sekalian kamu wahai malaikat pada Adam, illa iblis." Tapi ini dia iblis ni, itulah Azazil tadi, aba wastakbar, dia tak mau, maka Allah dia takabur, wakana minal kafirin. Ingat itu iblis satu tu. Jadi iblis punya angkara inilah, daripada iblis inilah maka lahirlah daripada keturunan jin dan manusia. Sebab itu syaitan itu satu sifat yang berada pada jin, jin yang telah dirasuk oleh iblis, maka itulah dia
dia panggil perangai. Sebab itu di kalangan manusia pun ada juga perangai seperti amalan syaitan. Syaitan ni maknanya apa? Jauh pada rahmat Allah Subhanahu Taala. Jadi ada di kalangan syaitan jin dan syaitan manusia. Kalau syaitan jin tak nampaklah kita, dia nampak kita. Tapi kalau syaitan manusia nampak depan mata kita, dia merosakkan kita. Di kalangan manusia itu pun syaitan juga. Jadi betul lah. Soalan ni saya ada persoalan tadi, dia kata definisi syaitan, adakah syaitan itu merupakan satu jisim ataupun merujuk pada satu sifat? Jadi jawapan ni merujuk pada suatu sifat. Kalau jisim tu bukan jisim tu, itulah pada jin. Syaitan jin dan juga syaitan manusia. Minal jin nati wan nas. Okay. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dapat menjawab soalan yang kemusykilan tu insyaAllah. Sekadar itu dulu. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da 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 da